salam sehat untuk kita semua. Pagi ini kita laksanakan adalah dalam rangka untuk menjamin ke depan pandemi COVID ini tidak menyebar di tingkat anak-anak. Dan juga kita lakukan dalam usaha kita agar ke depan anak-anak semua bisa kembali belajar seperti sedia kala. Kita tahu lebih dari 1 tahun anak-anak sekolah belajar secara daring dan tentunya tidak bisa kita lakukan secara optimal. Maka insya Allah vaksinasi bagi anak umur 12-17 tahun ini kalau nanti sudah mencapai target sasaran 100% sudah terbentuk namanya herd immunity kolektif bersama-sama, maka mudah-mudahan pendidikan bisa kita laksanakan kembali dengan tatap muka sebagaimana sedia kalanya. Saya perlu sampaikan bahwa jumlah anak-anak umur 12-17 tahun se-Kepri yang harus kita vaksinasi berjumlah 207.663 orang. Nah, yang sudah kita capai sampai dengan hari ini yang sudah divaksinasi sebanyak 65.703 anak-anak atau 31,64% se-Provinsi Kepulauan Riau. Khusus untuk Kota Batam yang harus divaksinasi anak-anak sebanyak 117.866 anak, sampai hari ini baru hampir mencapai angka 28%. Alhamdulillah capaian ini sudah relatif baik seprovinsi Kepulauan Riau, maka kegiatan vaksinasi anak ini akan terus kita dorong semaksimal mungkin agar 207.663 anak-anak berusia 12-17 tahun, baik yang masih bersekolah ataupun yang tidak bersekolah, bisa kita sasar dengan cara apapun agar dapat divaksinasi secara menyeluruh. Kenalkan, nama saya Aditya Bayu Ramadan, asal sekolah dari SMK Nurjaya di Batam. Kesan-kesannya selama divaksin, sakit atau enggak? Biasa aja, kayak seperti biasa. Biasa. Perkenalkan, nama saya Melody Tasmari dari SMP 31 Batam Kota. Kesan-kesan saya divaksin, tidak sakit. Ada teman-teman vaksin di sini. Nah, ini kan bagian dari kegiatan vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun. Yang memang satu hari setelah dicanangkan oleh Bapak Wakil Presiden beberapa waktu yang lalu, esokan harinya kita sudah langsung melaksanakan kegiatan ini yang kita launching di Kabupaten Natuna pada tanggal 6 Juli yang lalu. Dan alhamdulillah capaiannya cukup signifikan, sampai hari ini sudah lebih dari 31%. Kita akan kejar ini juga sembari kita mengejar capaian target untuk vaksinasi masyarakat di atas umur 18 tahun.